balik lagi di Kopi Santai. Tongga happy sambil nyantai. Masuk, Eko. Yo. Apa-apa. Mohon maaf, Ini sambil rame banget. Di sini dia belum tahu ada siapa ini. Tahu enggak ini siapa nih? Tahu enggak siapa? Kok apa namanya? Baik, horor banget gitu ya. Tapi emang bener lighting-nya kan ini Sandria sudah tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Di sini sudah ada Koko Antoni. Seperti biasa, Kopi Urus di rumah pasti udah tahu Koko Antoni datang ke sini buat baca tarot ya. Selain baca hati, kalau kita kan baca hati. Baca hati kalau kita. Kok sampai pusing ngedengerin bacaan hati kita. Jadinya udahlah kata dia enggak usah nanya-nanya lagi kalau kita gil. Jadi sekarang mungkin Sandria ingin bertanya kok hari Oke, ini. Oke, buat Sandria semangat terus. Kok ini langsung ngelacak nih yang ini. Langsung ngelacak nih kok. Ini kira-kira bukan berarti kemarin kan ada ceweknya apa segala macam, tetap semangat kok biarpun cowok. Oh, biarpun cowok. Iya, soalnya kok kulihat kamu orang kok semangat banget gitu loh. Oh, beda semangat beda, sama kemarin. Beda. Ya. Kemarin ada ceweknya tuh. Enggak begitu ini semangat banget gitu. Ya, karena kan kita masa paling cantik kok. Iya, cewek. Tapi anyway, Koko Antoni kayak biasa kita akan nanya karir sama percintaan kan. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelumnya saya kenalin dulu, tarot ini bukan ramalan ataupun magic, tapi tarot ini menginovasi untuk satu langkah ke depan lebih bahagia, sukses intinya. Itu. Amin. Oke. Jangan tegang dong. Jangan tegang sih, kayaknya tegang banget. Iya. Kok yang kelihatan yang paling bercahaya kok, kira-kira kok. Nah, oke. Kita mulai ya. Yeah. Jadi dari berlima yang energinya paling kuat nih, paling kuat ya. Kalau saya lihat ini sebenarnya sama aja, tapi ada satu titik yang memang paling kuat itu siapa namanya? Agung. Agung ya. Agung itu dia terlalu berambisi. Lain ya. Terkadang ambisi dia itu tidak direspon sama kamu orang. Jangan, harus dukung ya. Tuh, okay, dukung. Dia. Kemarin nomor berapa maju? Oh, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ini bukan politik. Oke. Iya, udah lanjut deh. Deh. Salam Oke, buat ya. Agung coba dua kali aja kita kocok kartunya. Kocok aja gini. Iya, dikocok aja. Dua kali ya? Ya. Oke. Ya, stop. Kita lihat dulu ya. Ben apa tadi? Sandria. Sebenarnya saya inget sih, cuman biar kamu orang bicara. Ya panjang ya kan. Bagus. Udah pinter. Asyik. Oke. Okay. Ini umum. Ini umum ya untuk ben kamu orang ya. Jadi di sini kamu orang ini memiliki satu nilai juang nih. Kelihatannya dari bawah bener nih kamu orang nih. Jadi kalau bisa ingat masa-masa yang terdahulu untuk bangkit dan berjiwa besar untuk mencapai satu kesuksesan. Amin. Jadi kalau untuk berkembangnya ini memang banyak rintangannya, tapi kalau dengan semangat kamu orang akan bisa mencapai apa yang kamu orang inginkan. Oh, ini mencapai diri gitu karir ya, juga ya, Pak. Untuk karirnya ini untuk karirnya juga. Karirnya. Ya, karena ini berhubungan banget nih. Jadi harus saling percaya diri gitu kali ya. Itu dia. Jadi harus saling mendukung. Itu dia. Aja ada ide apa segala macam harus satu arah, sejalan. Ya, jangan sampai meleng nih. Okay. Ya. Ini kalau ini kan single terbaru nih kok nih. Mereka kan baru mengeluarkan single terbaru judulnya Dilema. Dilema. Dan ini merupakan awal karir band mereka nih. Betul. Gitu. Nah, ini ada yang mau tanya enggak terkait single atau apa, silakan. Enggak apa-apa, Kak. Oke. Single ini sebetulnya kita bikin konsep lagunya sebetulnya tadinya mau 6 lagu dulu. Kita pengen bikin novel ya, Bet. Kita sebetulnya bikin buku novel. Wow. Jadi terus kita kebikin gimana kita beda sama orang lain nih bandnya. Kita bikin novel aja deh, meskipun agak pusing sedikit sebetulnya. Iya. Untuk cara nyusun novelnya, tapi nggak apa-apa lah. Terus gimana kita jual? Udah tetap kita jualnya single-single dulu. Tapi kalau udah singlenya semua, kita keluarin novelnya kita. Oke. Okay. Jadi itu pengennya gitu sih. Sebenarnya kalau nyusun novelnya nanti kita serahin sama Kopi. Karena kalau untuk penyusunan dia pinter. Tapi untuk ngarang-ngarang ya kita bareng-bareng juga. Kalau ada lagu saya ya saya masukin lagu Ilham. Oke. Okay. Jadi yang ditanya novelnya gimana? Antara terrealisasikan atau di kisah ya, Brek? Jadi kita ini judul novelnya itu kisah. Kisahnya itu dikisahin Sandria aja. Jadi perjalanan Sandria sebenarnya gitu. Oke, jadi Sandria aku tuh jadi tahu gitu ya. Apakah akan terrealisasikan atau enggak. Betul. Gitu ya. Terus sama ini sih kalau saya apakah single ini dan Sandria itu kedepannya seperti apa? Nah, kita pengen tahu gitu. Nah, yang keluar wanita. Ya, kesendirian. Jadi kalau bisa kamu orang ini untuk menciptakan kesuksesan itu harus bersama-sama. Ini enggak bisa sendiri-sendiri. Jadi tetap semua ide harus bareng. Kalau memang kamu orang sudah satu klop, satu jalan, ini luar biasa buat Sandria.
karena penggabungannya itu sangat sulit banget pada awalnya kan. Jadi kembali lagi bagaimana istilahnya kamu orang untuk maju ke depan itu harus saling mendukung baru bisa jadi seperti itu ya. Karena ini kelihatannya cukup dilema juga ini. Dia terbawa dengan masa lalu ini. Persis, ya. Persis lagunya dilema ya. Ya. Jangan ayo, sampai lagi? Terhanyut lagi ke masa lalu ya. Karena nah. Capek banget nih kelihatannya nih. Waduh. Semua orang ini capek banget. Berarti yang mereka harus lakukan adalah kekompakan ya. Juga solidaritas betul. Ya. Nah betul sekali. Itu aja kamu orang pegang pasti luar biasa deh buat kamu orang. Ada yang ingin tanya yang belakang? Silakan ya. Satu pertanyaan boleh 5.000. Ayo. Ayo Bu. Mau nanya kisah pribadi, Budi. Percintaan. Iya, ayo. Ayo, ngomong-ngomong, Pak Budi ngomong. Udah mewakilin sih pertanyaannya. Intinya buat kedepannya kita tuh harus kayak gimana kan tadi udah dijelasin sama Koko juga. Jadi minta ya. Minta saran. Minta sarannya juga paling sama Koko. Kita lihat ya, kita lihat ya apa yang harus kedepannya dilakukan yang sangat sangat itu dia. Kamu orang tetap bisa berjalan, tapi tetap banyak rintangannya. Dengan komitmen satu arah, semuanya akan jauh lebih baik. Jadi ini sebenarnya bukan dilihat dari lagu kamu orang, tapi kekompakan kamu orang akan menciptakan lagu yang luar biasa. Komitmen satu arah tuh maksudnya kayak gimana kok? Jadi komitmen itu gini, sama-sama basah, sama-sama kenyang, semua pokoknya sama-sama baru bisa. Kalau enggak bakalan bisa. Jangan ada keegoisan ya, gitu. Harus saling nopang gitu ya. Karena kalau dilihat dari percintaannya sendiri pun kalau kita kaitkan di sini semuanya cintanya sama semua bentuknya nih. Dilema juga. Dilema bukan? Juga oh, nih dilema. Banyak dilema ini. Wah. Itu dia. Jadi harus berani tampil lah intinya seperti itu. Ayo percaya diri ya. Kok ya. Kalau kamu orang bisa menyatukan semua itu luar biasa buat kamu orang. Ya, jadi kekompakannya aja dulu deh. Jadi nggak usah kita lihat dari lagunya, biarpun nanti lagunya ibaratnya supaya dia sukses lagunya, tetap dari orangnya. Percuma kamu orang nanti mau sukses, tiba-tiba orangnya lari sana lari sini, lagunya terbengkalai. Iya, lagunya booming nih, tapi orang-orangnya nggak ada gitu kan? Nggak ada, percuma. Ya, jangan. Jadi kalau bisa itu harus satu paket lah, istilahnya begitu. Ayo. Mudah-mudahan kompaknya kita ya. Harus kompak. Jangan mudah-mudahan lagi, harus. Itu dia. Ada lagi yang mau nanya pribadi mungkin, nanyain percintaan. Ayo. Ada yang punya cinta atau enggak nih? Saya kok mau nanya kok. Bukan, belum. Kok udah malu sama kita berdua? Kan ibu tahu. Iya, udah diam aja nih. Film nih. Ayo. Kalau percintaan sih, apa ya? Biar jadi misteri aja. Yes. Tapi saya pengen tahu diri saya ke depannya seperti apa gitu. Oh, nanya pribadi nih, pribadi. Personal. Pribadi ya. Jadi intinya tetap kesendirian kamu itu enggak bisa menjamin kamu untuk maju. Kamu itu harus kompak. Kompak dengan band-nya, pasangannya, keluarganya gitu loh. Jadi kamu enggak boleh egois karena egois kamu bisa menjatuhkan kamu. Bantuan. Ya, jadi kamu selalu butuh dukungan. Jadi kalau misalnya nggak ada dukungan, harus mendengarkan ya, dari kanan dan kiri, itu gitu aja, ya. Itu aja, itu luar biasa buat kamu karena hidup di sini dia. Ini hidup bagus. Tuh, tumbuh tuh. Tapi dia tetap ada dukungan. Nggak bisa kamu sendiri itu fight itu sulit lah. Harus ada dukungan. Jadi harus cari dukungan yang benar-benar mendukung. Baru oke. Harus mendengarkan ya, kali bener. Ya. Intinya emang kesolidaritasan dan ya. Kekompakan ya. Nah, betul. Untuk kesimpulan sama nasihatnya kok ke depannya. Oke, kita ambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya kita ambil. Luar biasa. Kamu serahkan ini kepada Tuhan. Ini lambang Tuhan ya. Semuanya akan sukses. Yakin ya kok? Iya, yakin. Ini jarang banget nih keluar nih untuk kesimpulan. Benar. Jadi intinya apapun yang udah kamu orang lakukan dengan satu keprihatinan kamu orang bangkit setelah berdiri jangan pernah capek. Ya, berdiri harus melangkah. Ingat. Seperti itu. Ada istilah kata yang terpenting, kegagalan tuh kesuksesan yang tertunda ya kok. Ya, boleh. Nah, tapi intinya tetap kamu orang harus benar-benar kompak. Kalau enggak kompak, wah bahaya nih. Satu aja hilang bubar. Jangan sampai ya. Iya, jangan. Jangan, sayang sekali tidak ya. Jadi ada gini deh maksudnya. Apapun yang terjadi sedikit pun permasalahan apa segala macam harus terbuka. Satu sama lain gitu kok. Itu dia. Baru kamu orang bisa, kalau enggak bakalan bisa. Karena energi kamu orang udah cukup bagus.
Wish. Ayo, pertahankan Sandria. Jarang nih Koko ngomong kayak gini nih. Nah. Jarang banget. Bismillah, semoga dengan adanya nasihat-nasihat yang positif juga betul, bisa membawa Sandria ke arah yang positif lagi. Untuk kesuksesan Sandria dan juga pastinya, tentunya seperti biasa Koko Antoni, terima kasih lagi-lagi. Terima kasih nasihatnya juga masukan. Ya. Betul. Dan kita ketemu lagi di next episode sama gestar lainnya Koko ya. Harus, sukses selalu Koko. Harus. Dan juga Koko viewers di rumah jangan bersedih, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Sandria. Betul. Karena yang penasaran single terbaru yang berjudul Dilema nanti akan kita bahas. Nanti kita akan bahas Kopi Santai. Banget ya tadi udah dibaca tarot ya kan, Sandrianya percintaan karya udah dibaca. Setelah dibaca-baca agak-agak tegang di sini, wajar ya Bu ya. Ternyata akan ada jodoh di sini. Basis dengan vokalis. Wah, mengeri, jangan dong Pak ya. Iya kan, serem kan. Masih ada cewek kok Pak ya. Masih banyak. Iya. Anyway, ini kopi harus di rumah, kita di sini mau ngajakin dulu untuk para Sandria di sini persoalannya main games. Gamesnya apa sih? Nama gamesnya getuk alias games tunjuk-tunjuk. Nah. Ini getuk gak bisa dimakan ya, cuma bisa ditunjuk aja. Iya. Nanti jadi kita akan kasih pertanyaan. Benar. Nanti Sandria tinggal menjawab. Tinggal ditunjuk aja salah satu. Jadi di kopi santai aja kalian bisa nunjuk-tunjuk orang ya. Itu. Okay. Kalau di luar kan tidak boleh. Di luar kan ditempang ya kan. Gitu ya. Anyway, langsung aja Sandria. Caranya siap. Gimana nih? Contoh Ci. Di antara kita berdua, siapa yang paling bawel? Nah, kita, oke? Siapa yang paling playgirl? Itu contoh, kan? Contoh. Ya. Kita kan nggak tahu apa-apa ya Bu ya. Oke, siap, baiklah. Sudah siap, Sandria? Siap. Oke. Sandria, yang pertama. Siapakah yang paling suka ngaret? Nah, kompak, Kang Agung. Pembelaannya boleh. Ini dua ini tukang ngaret, tapi paling banyak ke Kak Agung nih. Kenapa nih? Faktanya apa? Gini. Taruh. Dia di sini mengkonfirmasi teman-teman. Iya, silakan. Saya nih. Oke. Faktornya banyak. Oh. Jangan Pak, kalau faktornya banyak tercurut masalah hidup. Oh iya, dua aja. Satu. Oh iya satu. Saya harus nungguin orang dulu. Nungguin siapa? Orang tercinta di band ini. Siapa? Alis. Bareng. Karena datangnya bareng. Jemput ya. Saya tiap ke acara itu pasti saya bareng sama dia. Taruh, mohon maaf. Jadi alasan selama ini telat adalah ini berarti. Ini. Coba, berarti yang jelasin yang ini. Ayo. Yang ini konfirmasinya gimana nih? Gini. Punya kesibukan di luar gitu. Oh iya iya. Ya gitu. Jadinya itu ya. Ini mohon maaf kesibukannya malam, akhirnya bangunnya kesiangan gitu ya. Sebenarnya bukan pas itu juga kesibukannya. Oke, diterima enggak? Diterima ya. Oke, lanjut ada lagi nih, Ayo lagi Bu. Ya. Ini abis ini langsung bisa bubar. Berantem ya, ketahuan ya, janganlah. Enggak lah. Siapa yang paling susah bangun tidur? Oh dia. Oh enggak. Kenapa? Jadi silahkan. Ilham udah lama jemputnya gara-gara kesiangan juga. Dia. Coba silahkan konfirmasi. Saya kurang bangun. Perasaan enggak sih? Kurang bangun tidur? Enggak asli. Kurang tidur kan? Kurang tidur. Bangun. Kurang bangun tidur. Bapak ngomong, saya kurang bangun. Bangun. Enggak ada kosa kata itu. Saya kurang tidur. Nah, kurang tidur. Okay. Tapi enggak sih. Oh enggak. Bangun enggak pagi kan? Tahu ya. Tapi oh, ya gini, ada. Mungkin perasaan aja. Tapi ada nih satu. Apa nih? Kalau setiap kita rekaman, ada. Oh, iya. Rekaman. Oh, jadi gini. Nah, kalau kita rekaman ini nih yang orang belakang. Saya, misalnya ngisi drum, beres. Ini kita pas bagian Mas. Mas Bang, dia paling ngorok duluan. Berarti yang ini nih. Tapi alasannya. Nah, setelah dia ngisi bass, udah beres. Lanjut lagi. Datang makanan, bangun makan. Lanjut lagi. Berarti yang ini. Bangun tidur. Tidur lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, siapa yang paling rakus? Siapa ya? Enggak ada.
Gak ada. Karena semuanya rakus. Kalau untuk tadi kurang habisin. Ada benar-benar. Dia lagi. Iya. Soalnya gini, kalau setiap beres manggung itu kan kita biasa kadang makan gitu. Dia selalu bawa kresek. Kali aja sayang keluarga ya, dibawa untuk keluarga. Ini gak ada pembelaan, ketawa doang apa? Oke. Masih enggak? Alasannya apa? Bawa bungkusan? Sebetulnya sih emang rakus. Ya kalau rakus sih enggak, tapi karena sering lapar. Jadi ngiritnya. Ya, itu bisa ya. Ada jajan di luar. Kenapa makan dulu? Ya soalnya sering lapar. Kalau dibilang rakus kan agak negatif, tapi sering lapar agak beda gitu. Agak sopan gitu. Agak halusnya. Mohon. Bunda ya. Iya, logatnya kelihatan banget ya. Lanjut. Siapa yang paling romantis? Ais. Aduh. Kak Agung lagi. Romantisnya kayak gimana sih emang dia? Coba temennya yang jelasin, coba. Latihan tadi gimana? Iya, coba dong. Tunjukkan keromantisan Anda. Iya. Saya coba, kurang coba. Bangun gitu kayak barusan. Biasanya romantisnya kayak gimana dia? Romantis. Babang tampan, sok mangga. Mau yang mau godain yang mana? Yang ini apa yang ini boleh? Kalau romantis. Iya. Gombal. Paling kalau mau berangkat nih ke istri yang udah suami istri masih yang-yangan ya? Iya, romantis iya. Itu udah mantan. Belum pernah bilang ibu be gitu lah. Oh, belum pernah bilang ibu yang-yangan katanya. Ya kalau mau pergi sun dulu udah gitu. Biar kena. Bukan gombal berarti emang romantis. Ya, romantis. Kalau sama istri emang harus kayak gitu. Romantis all the time, benar enggak? Tapi lo. Ayo. Ya gitu juga. Lanjut. Siapa yang paling sensian? Aduh. Baper, baperan. Siapa ya? Baper. Jangan salah loh, orang baper itu. Yang ini mulu janjian nih kan, jangan dia nunjuknya ini. Iya, baper, kadang baper. Saking romantisnya. Nah, waktu itu baru keluar single. Single? Kita bikin video klip. Ya, shooting. Dia mau bawa koper lagi bapernya. Nah, kita kan ceritanya berangkat jam 3, dia balik emang ada sesuatu. Nah pas udah gitu siangnya, karena dia gak ikut syuting, kita nanya, ini gimana, kamu gimana keadaannya? Udahlah saya malas ya, keluar langsung dari grup. Tapi itu yang jadi warna ya kayak, sekarang kalau band lurus-lurus aja gak ada warna, bener gak? Bener, harus ada percetakan kayak gitu yang akhirnya malah jadi menyatukan dan iya, makin kompak. Satu lagi dia. Apa nih? Waktu itu kita manggung loh di salah satu event di sana. Kita tuh udah tahu manggung jam 3 sore, dia datang jam 5. Saat kita udah beres manggung lagi makan, tiba-tiba kayaknya kita enggak akan ini, dia langsung keluar dari grup. Saya masukin lagi. Kamu cemen amat anjir. Itu mah bukan sensian, lebih ngambekan. Itu bukan ngambekan, minta disayang. Kak Apa kabar gitu. Iya, ditanya terus gitu ya kan. Next. Lanjut. Siapa yang paling jago gombal? Nah, yang ini gombal nih poinnya. Mohon maaf Kak Agung, kayaknya dari tadi kamu yang menang ini game. Kayaknya janjian ya, maksudnya ono mulu ya. Barusan kan romantis, berarti dia jago gombal juga. Sok coba gombalin coba. Sok buktiin. Sama istri. Dia mah bawanya istri, tak keren dong. Sama Ilham aja deh. Oh iya. Sama Kak Ilham. Soalnya kalau ke kakak-kakak ini. Sion merana, Sion dikunci. Gak apa-apa. Sama Pici. Pici doi, ampun. Iya. Oke bang, ya Allah romantis banget bang. Belum. Lagi mikir. Ayo mikirnya 1 detik, 1 udah yuk. Habis waktu. Abang jangan senyum mulu bang. Asli. Oh gombal mah gak bisa ya. Bapak kamu. Nah ini segala masih deh. Biar enak. Oh biar enak ngelihatnya, yang itu mah gak kelihatan soalnya katanya. Tapi agak geli sih. Ini Ilham kumisan gitu kayaknya. Gimana? Kayaknya. Kayaknya apa? Apa? Saya lupa lagi. Iya. Tepuk tangan itu kan romantis. Ada lagi. Siapa yang paling jorok?
gerabah gitu kan, siapa naro ya? Apa barang urakan pak paling saya juga pelupa semuanya paling semuanya faktor ya, hampir, ulangin hampir kayak faktor usia enggak lah ya faktor banyak ya. Job kita ya umur apa udah apa 2019 yang penting sombong nggak apa apa oke lanjut siapa yang paling jahil ini udah ya jahil, jahilnya apa nih ya biasanya? Dulu kita lagi rekaman. Dia tuh lagi tidur, pantatnya dimasukin mic. Gila. Wah, itu sih kacau bu. Iseng ya? Iseng ya Pak ya? Itu tahun berapa? Itu bulan apa? Bulan apa? Ada 3 bulan belakang ya? Saya lupa. Masih ingat loh. Oke oke oke. Dia lagi tidur, dia nggak ingat keenakan kamu. Nggak ingat sendiri dia korbannya ya udah. Korbannya ya udahlah ya. Oke itu dia tadi kita udah main games bersama Sandria. Iya benar banget. Nah kalau misal tadi udah main game, nah pastinya kalau viewers di rumah penasaran tadi kan kita pengen ngulik ya. Udah janji single terbarunya yang judulnya Dilema. Nah, single terbaru. Pas Dilema kita mau baca salam-salam. Oh iya, udah salam-salam ya. Udah ada di kotak surat dari tadi. Oh iya, sabar Bu. Tadi saya udah dengerin terus singlenya. Itu, tahan dulu. Oh iya, iya, iya. Ini kotak surat takutnya ntar malah terbang lagi kemana. Yuk kita tarik yuk kotak suratnya mana. Ada siapa sih kopi warna di rumah? Kesan-kesan mana, tarik yuk sama-sama. Nah, ya dari mana ini katanya ya? Aku Kinan dari Makassar, Cina ya. Salut kepada Sandria, lagunya udah bikin baper banget, ditambah aduh lagi video klipnya yang ngena banget. Aduh, mantap. Makasih. Ya yang di mana? Adek di sini. Katanya ya. Sukses Sandria, katanya sukses terus Sandria Band. Salam dari Makassar. Halo Makassar. Halo, Makassar. Lanjut di sini ada kopi waras lagi, satu yang kita bacain ini dia. Ini dari Putri Ramadhani Ambayu. Halo Kopi Santai. Halo. Kenalin aku Putri dari Ciamis. Hai, Ciamis. Ada dari Ciamis, ada dari Ciamis. Aslinya ada orang mana sih, ah? Oh, saya Bandung. Bandung. Oh, Bandung. Sadayana? Sadayana apa gimana? Garut. Oh, Garut. Sunda juga. Sunda. Cimahi. Cimahi. Sunda. Ini? Medan dia. Oh, orang yang paling berbeda. Yang lainnya orang Sundanya. Iya. Lanjut. Ini baru band yang nyentrik dan keren. Tetap lanjutkan selalu sukses buat semua personil Sandria. Amin. Saya akan support semua karya-karya lagu dari Sandria. Oh, amin. Jadi kita selalu setiap ada gester kita share dulu ke sosial media baru mereka memberikan feedback. Tapi ini ternyata udah banyak yang tahu juga ya lagu-lagu dari Sandria. Ya karena YouTube-nya viewers-nya aja banyak yang itu yang single Dilemanya sih. Pantesan ngomongin masalah dilema, kita langsung tanya aja sama yang punya dilema di sini ya. Ini yang ciptain tuh siapa sebelumnya nih? Yang di sana mungkin bisa diceritain kenapa bisa terbesit membentuk lagu atau membuat lagu Dilema gitu, ceritanya gimana? Nah sebetulnya itu pagi-pagi ya sama istri lagi? Enggak. Oh, enggak. ini benar pas saya lagi di jalan motor lah, pagi-pagi enak lah itu posisi hati sayanya. Oh posisi hati. Posisi hatinya. Oke. Okay. Ada puitis ya di tiap katanya ya. Iya. Terus buru-buru harus pulang. Tadinya saya mau kerja sih ngajar gitar. Tapi pulang dulu pegang gitar. Itu kalau dikatakan tercepat mungkin lagu itu. Bikin lagu ini ya, tercepat. Itu kalau bilang menit bisalah kalau untuk nulis 5 menit lirik, lebih ya? Lah lirik sama ada itu. Oh. Cuma kalau untuk aransemen kita bareng-bareng. Oh jadi musik aransemennya bareng-bareng. Kita bareng-bareng kalau untuk lagunya bahannya memang saya itu benar-benar termasuk cepat tuh karena connect otak sayanya agak ke situ. Itu terinspirasinya dari apa? Kisah nyata atau gimana? Dari kucing tadi. Ai. Itu sebetulnya nggak tahu otak-otak tuh pengennya ke situ gitu. Nyitain lagu tuh gimana caranya? Sebetulnya gini. Satu kan pusing mikirin vokalis sebetulnya awalnya. Pusingnya gini. Saya punya karya sebelumnya dikasih terus nggak cocok kan. Nah, terus saya bikin gimana caranya lagu ini kena sama karakter vokal. Oh, jadi memikirkan kebersamaan juga. Itu, ya. Coba lagu kayak gini. Ternyata dapat pas gembreng gitu. Terus saya nggak tahu itu benar-benar bukan di kisah nyata enggak. Terus pengen nulisnya ke situ arahnya. Feelingnya ke situ. Coba kalau seandainya nih dibuat ceritanya tuh si cowoknya tuh digalauin sama cewek. Tapi ini ceritanya tentang kayak gimana sih kak? Jadi sebetulnya si cowoknya tuh bener-bener di
di apa dibiarin sama si ceweknya. Diabaikan. Oh. Jadi si cowoknya PHP lah. Cowoknya PHP. Dianya udah berharap gede, tapi enggak. Udah diajak ngedate, udah diajak ngobrol, enggak gitu. Taunya ngobrol enggak nyambung, ditinggalin nah, gitu itu, ya. Jadi, aduh, jadi dilema. Itu termasuk benar-benar keajaiban lah waktu itu. Cepet banget itu. Tapi ini bukan pengalaman pernah kejadian gitu kan ya. Jadi berhayal. Itu saya berhayal. Tadinya sih berhayalnya pengen gimana caranya saya bikin karya si vokalis ini kena gitu. Tapi udah sama Sandria belum waktu itu? Pas lagi ngebayangin. Enggak, itu udah pas udah Sandria ya. Udah Sandria berarti udah tahu Kak Ilham. Nah. Oh, berarti Anda Pak yang dijadiin ininya. Tapi Kak Ilham sendiri pernah ngalamin ini enggak kan kalau misalnya vokalis itu harus tiap nyanyinya tuh harus feel-nya dapet banget gitu. Apakah pernah mengalami pengalaman kayak wah ini mah gua banget gitu. Akhirnya dapet gitu. Karena di video klipnya tuh kena banget. Pasti pernah mengalami hal itu lah. Soalnya mungkin perjalanan hidup cintaan. Dan cinta sih. Itu mungkin pasti udah, mungkin bukan saya aja, mungkin anak-anak juga semua bisa merasakan hal itu gitu. Jadinya mungkin ya pas Agung memberikan sampel lagunya, pas saya dengerin, wah ini cocok banget saya bilang. Kayaknya mantap, kayaknya karakter Sandria gitu. Jadinya ya udah. Lagu itu langsung kita track saat itu juga nggak tahu nggak jauh dari itu loh. Lama nggak tuh proses pembuatannya sendiri? Nggak ya, sebentar. Dua minggu. Itu udah semuanya. Udah semuanya hebat ya. Termasuk cepet juga berarti emang udah karena kerasa klop banget di lagunya juga jadi nggak ada kesulitan gitu ya. Cepet. Tapi kalau mungkin copywriter yang ada di rumah nih yang belum tahu pengen tahu video klipnya di mana, terus juga mungkin keseharian dari Sandria itu di mana, mungkin bisa di share. Oke. Tadi diem aja. Siapa nih? Yang mau nge-share? Yang pojok gak? Yang pojok nih, yang pojok nih Kak Budi. Kak Budi. Ayo Kak Budi ngomong, Kak Budi. Yang pengen tahu Sandria, klipnya ada di channel YouTube kita ya, di Sandria Official. Sandria Official. Sandria Official. Sandria Official. Okay. Instagramnya? Instagramnya official juga. Sama Sandria Official juga. Oke, okay. Kak Ilham. Aku tulisannya gimana tadi tulisannya? Katanya? C-A-N-D-R-I-A. Tulisannya tuh Chandria, tapi dibacanya Sandria ya. Kak Ilham coba nyanyiin sedikit dong lirik dari itu dong, dari yang dilema. Yang dilema. Dong. Bocoran sedikit buat copywriters. Ku menunggu dan bersandarkan dalam hampa jejak ini. Ini merinding saya langsung. Ini bikin baper gitu kan. Ini apalagi dengerinnya sambil hujan. Iya, rintik-rintik di pinggir jendela. Terus sendirian ngegalau pakai daster. Aduh, semuanya kalau laki-laki pakai daster PR ya, Bu ya. Iya, benar-benar. Kalau hujanan dompet kosong. Itu galau enggak nyara seseorang, galau enggak ada dompet. Tapi genrenya sendiri ini lagunya apa sih, Kak? Genrenya sendiri itu pop sih lebih. Oh, genrenya pop ya. Dan semoga harapannya kali ya, harapan kedepannya nih untuk Sandria dan juga mungkin mau dikasih pesan mungkin untuk copywriters. Harapan untuk band kalian apa? Kedepannya untuk karirnya, untuk singlenya juga. Kalau ini bukan untuk band, untuk pribadi saya, harapannya single ini dengan dan single-single selanjutnya dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Amin. Dan enggak hanya di Indonesia tapi bisa meluas lagi. Amin. Dan pastinya para pencintamu, nama fansnya apa? Sandria? Sandriaku. Dan pastinya semoga untuk para Sandriaku bisa menantikan single-single terbarunya. Pokoknya pantengin terus YouTube channelnya dari Sandria Official. Betul. Ya, di situ. Nah, untuk sosial media dari Komisanta juga ada ya, Ci? Ada dong, Bu. Copywriters di rumah bisa follow dan ikutin terus untuk sosial media kita ada di bawah sini. Ada di bawah sini ya. Ada Instagram, nanti ada YouTube juga dan juga Facebook. Betul ya, sekali. Dan pastinya kamu bisa sertakan topik-topik apa yang akan kita masukkan di next episode. Benar banget, jangan sampai ketinggalan. Dan mungkin kamu juga yang ada di rumah udah penasaran kira-kira lagu Dilema tuh kayak gimana sih? Ya. Langsung aja yuk, kita berdua pamitan. Kita dan berdua juga pamit. Sandria pamitan, tapi sebelum pamitan kita kasih dulu. Ini dia, Sandria dengan Dilema. Ini dia, thank you so much ya, thank you for coming. Kau menghilang dalam gelapnya hati ini. Ku menunggu dan bersandarkan dalam hampa jejak ini.
mencari arti. Ku dilemakan hati. Kau di mana? Aku di sini. Yang menunggu waktu untukmu. Kau di mana? Aku di sini, yang